Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan di Amans. Kali ini video ulasan saya adalah sedikit berbeza dengan video-video sebelum ini kerana saya akan ulaskan vacuum daripada Roidme, iaitu Roidme X20 Pro. Bagi yang tidak tahu, Roidme adalah salah satu syarikat yang berkait dengan Xiaomi yang mana banyak juga produk yang mereka bekerjasama, yang mana salah satunya adalah vacuum ini. Adakah Roidme X20 Pro ini berbaloi untuk dimiliki dan mampukah ia bersaing dengan jenama besar seperti lain, iaitu Dyson? Pertama, bahan binaan dan kualiti. Ia kelihatan premium dan amat ringan. Secara tidak langsung, amat mudah dikendalikan. Berat keseluruhan adalah bawah 2 kg dan ia menggunakan aksesori utama yang punya berus lembut yang mana akan memudahkan lagi kerja-kerja pembersihan kerana berus ini juga adalah bermotor. Ia akan bertindak seakan roda apabila membersihkan pada antara lantai ataupun karpet. Ia juga mampu menyerap kotoran cecair yang sederhana yang tidak bertakung dan seterusnya boleh ditanggalkan untuk dicuci. Bahagian leher kepala utama ini juga amat fleksibel dan turut ada lampu bernyala apabila membersihkan pada kawasan yang gelap. Turut disertakan adalah modul bermagnet untuk mop untuk menjadikan lantai lebih bersih. Aksesori lain yang terdapat adalah jenis nipis dan berberus untuk membersihkan kawasan yang sempit ataupun yang bersudut. Kemudian turut mempunyai berus khas untuk haiwan dan juga tilam ataupun bantal. Untuk tilam atau bantal tadi, ia juga adalah berus yang bermotor. Setiap satu aksesori ini juga mudah dicabut dan pasang hanya dengan satu butang sahaja. Kemudian, membersihkan bekas mengumpul habuknya juga adalah amat mudah. Tekan satu butang di bahagian bawah daripada vacuum ini untuk tanggalkannya. Kemudian tekan butang jingga ini untuk membuang habuk. Bersihkan lagi sekali dengan memulas bahagian atas dan tanggalkan penapis. Ia juga boleh dicuci dengan air dan penapis ini juga terdapat satu tambahan disediakan dalam setiap pembelian. Kerja-kerja pembersihan juga adalah amat mudah sekali. Tidak kira karpet ataupun lantai, ia mudah saja digunakan dan tidak kira permukaan apa. Beralih ke bahagian paling menarik, Roidme X20 Pro ini dikira sebagai peranti berhubung dan vacuum pintar. Pertama, ia boleh sentiasa berhubung dengan aplikasi Roidme tersendiri ataupun aplikasi Mi Home untuk pemantauan bateri, bekas sabuk penuh, mengubah kuasa dan pemantauan dalam meter persegi kawasan yang dibersihkan. Oh ya, pada skrin vacuum ini juga terdapat paparan kalori terbakar yang mana adalah seakan Mi Band yang terbina. Walaupun skrinnya amat kecil, tapi ia masih boleh memaparkan buterin yang penuh mengenai mode yang sedang digunakan ataupun amaran-amaran lain. Kekurangan yang jelas terdapat pada vacuum Roidme X20 Pro ini adalah satu, bunyinya terlampau bising. Kemudian ia tidak mempunyai kepala yang ada kejelasan buatan seperti mana Dyson V11 gunakan. Bukan itu saja, ia juga tidak sepopular dengan jenama Dyson, jadi pasarannya mungkin terhad. Menurut wakil Roidme, Roidme X20 Pro ini dikatakan akan bersaing dengan Dyson V11. Tetapi selepas kami menggunakannya untuk tempoh beberapa minggu, Roidme X20 Pro ini dilihat berada di tengah-tengah antara Dyson V8 Slim dan juga Dyson V11. Harga pasaran tempatan secara rasmi nanti adalah RM2,399 yang akan dijual bermula pada bulan 9 ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim. Jumpa lagi dalam video Aman sekarang datang. Assalamualaikum.